lagi. Ha, kita orang baru nak tengok. Kau tanyalah cepat. Aku pula. Kau lah tanya. Kau kan apa? Ish. Akak. Kita orang nak pinjam. Tak boleh. Kenapa? Tak ada apa-apa. Saja tak nak bagi pinjam. Alah, bolehlah. Kita orang nak main game Ultramarine Boat. Nak selamatkan Nyawa Sentara. Bolehlah ke? Bagi je lah, Rose. Suka sangat kau menyakat dia orang. Cepatlah, Kak. Nah. Boleh. Yeay! Terima kasih. Sayang, Kak. Upin! Upin! Alamak, apa yang kau panggil tu? Apa ni? Buat kira-kira banyak jawapan salah. Tengok ni. Iyalah. Cepat, buat balik. Esok pagi-pagi kita orang betulkan. Tak ada. Sekarang. Padam ke? Baru betul. Bagus. Jom sambung main. Main? Tengok jam tu dah pukul berapa? Dah lewat kan? Halo, baru pukul 10. Kita orang tak ngantuk lagi. Ha, tu dah menguap. Pergi tidur. Yelah. Selamat malam, Mak. Selamat malam. Korang. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai bak. Upin, Upin.
besar kamu semua. Mari. Aku punya lagi hebat. Selamat pagi semua. Itu pen-pen ke? Apa hal ni? Lain macam je. Kenapa ni? Mata korang macam panda. Yalah, sama. Malam tadi, kita orang tak tidur. Kenapa? Main. Sampai tak tidur? Korang main apa? Kita orang dah habis main Ultramariboy. Semua orang jahat kita orang dah kalah kan? Akhirnya kita menang. Ketua dia yang paling susah tu, korang dah kalahkan. Biar betul. Senang je kita orang kalahkan. Dua tiga kuih lepas, Upin Ipin sangat hebat. Bombless. Ajarlah. Macam mana nak kalahkan orang jahat tu? Aku dah lama main, tak menang-menang. Tak hebatlah kau. Diamlah. Nantilah sekarang. Haiya, sudah tidur. Mengantuk sangat ni. Biarlah dia penat. Selamat pagi, murid-murid. Cikgu datang. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Jangan duduk dulu. Kenapa? Keluarkan kerja sekolah. Letak atas meja. Cikgu nak periksa. Kosong je. Dua tiga kura-kura, saya lupa ada kerja. Berdiri, jangan duduk. Bagus. Diri pun. Mana ni? Tak ada pula. Saya tertinggal, cikgu. Terus berdiri. Ish. Kesian. Nasib baik aku bawa. Buku masakan Ros? Itulah. Tak tidur punya pasal. Kenapa tak tidur? Wah, ini tak bagus. Nak main game, boleh. Tapi disiplinkan diri. Jangan sampai tak tidur, nanti sakit. Murid-murid perlukan tidur dan rehat yang cukup. Ingat tu ya. Baik, cikgu. Nak tinggal bersih-bersih tau. Tata, balik dulu. Tata. Upin! Jangan tidur! Kasih lap cepat! Lepas ni saya bawa pergi tangkap serangga! Buat apa? Cikgu suruh bawa besok! Sudah lupa ke? Anaklah, penat sangat. Aku pengantuk.
batuk lagi. Kita tidurlah dulu. Amboi, senangnya hati baring-baring. Cuba pergi salin baju. Boleh tak? Kak, pinjam tu? Tak boleh. Sebab inilah korang lambat bangun pagi tadi. Main sampai malam tak tidur. Baguslah sangat perangai tu. Betul ke apa yang akak kau cakap tu? Betul lupa. Patutlah mengantuk. Dah, pergi tidur. Opa tak marah. Kita orang janji tak buat lagi. Kan Ipin? Kalau nak main pun waktu siang je. Boleh kan akak? Jangan mimpi. Upin! Ipin! Tolong! Api! Api! Tolong! Korang, main sini! Sini cepat! Tangan tu! Padam sana tu! Baik! Cepat! Mana air? Pedasan ni sekarang! Kat situ! Okey! Depan aku! Kak Atuk, kenapa ambil air dari rumah kita orang? Rumah Atuk tak ada air, dah kena potong. Atuk lupa bayar bil. Mari kita kemas tempat ni. Comotnya korang. Apa dah jadi? Reban ni terbakar. Apa ni? Janganlah. Betullah. Mana nak lari? Kita orang nak balik. Alah, jomlah main lagi. Tunggu. Mari kita lumba lagi. Jom. Boleh juga. Kau tak lari sama ke? Tak. Sam pengadil. Tak apa. Biar Atuk jadi pengadil. Kau lari sama. Tapi larilah. Sedia, mula. Foto, kira. Siapa lari ni? Revisi. Tu. Lagi satu. Kau menang sorak je lah. Macam mana ni, Kak? Dah, jangan nangis. Nanti akak carikan. Akak nak cari kat mana? Kan dah malam ni? Adalah. Dah, pergi tidur. Sayang, Kak. Wow, Pipin. Mata tak macam panda lagi. Yelah, cukup tidur. Betul-betul-betul. Tidur lagi penting. Baru tak mengantuk. Hehehe.
Lihat, saya ada belalang. Eh, kita sama. Aku tak bawa apa-apa. Kau Pin, bawa apa? Entah, nanti aku tengok. Nak tengok juga. Buka cepat, buka cepat. Kecap ya. Sebar. Cepatlah. Hah? Apa tu? Pin, berani, panjatlah. Hah, baik. Hah, panjat, panjat. Oh? Dah hilang. Oh. Oh. Baik, sudah hilang. Oh. Hei, kawan-kawan, ada nampak? Mana? Sana? Sana? Huh? Situ? Oh, ho, ho, ho! Marvelous! Marvelous! Ada satu je. Tak dapatlah aku nak ajar RM2. Korang tengok teka tau. Cuba teka aku siapa. Na 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 na. Ha, Uncle Mutu kan? Betul betul betul. Tidur ni dah patah. Yalah. Kenapa buat patah? Ish, budak-budak ni. Ini barang berharga. Bukan buat main. Hei, tak boleh diharap.
Habis wayang kulit aku. Dahlah mahal. Jika ada buat salah ke? Nak buat. Ha? Dahlah benda ni susah nak dapat. Dapatkan korang habis. Aduh. Ah, kau pun sama. Menyusahkan. Siapa orang tu tadi? Pernah nampak pun entah. Ipin, mari pergi rumah Atuk. Jom. Apa hal? Tak ada apa-apa. Saja nak jumpa Atuk. Atuk, tadi ada orang tua marah kita orang. Siapa? Tak kenal. Dia ada misai melintang. Janggut panjang. Muka garang. Macam... macam tu. Pandai mengata orang tua. Minta maaf tu. Alang, inilah budak-budaknya. Tak tahu langsung menghargai barang warisan kita. Hei, sampai patah dibuatnya. Aduh, geramnya aku. Bukan senang nak buat ni. Ish. Tak, tak. Bukan kita orang yang buat. Ah, sudahlah. Alang, cepat. Kita nak mula ni. Cepatlah. Yelah. Tunggu sekejap. Kau berdua balik. Tak payah nak tengok. Bukan reti pun. Hei. Tak apalah, Mat. Biar dia orang tengok. Biar dia orang belajar. Suka hati kau lah, Alang. Dah, kau ambil itu. Letak sini. Yalah. Ha, kamu berdua duduk diam-diam. Jangan kacau apa-apa. Faham? Tersebut kisah sebuah negara. Negara maju rakyatnya ramai. Raja adil rakyat pun suka. Hidup rakyat aman dan damai. Berani nak masuk dengan kaki kotor tu. Pergi masa dulu. Entah mana korang pergi main. Hai, budak-budak ni. Akak ni garang lah. Macam Atuk tu. Atuk mana pula? Atuk yang kat rumah Tok Dalang tu. Korang berdua buat apa ke sana? Mengacau Atuk? Diorang main wayang kulit. Ipin nak tengok. Tapi tiba-tiba... Raja adil rakyat pun suka. Hidup rakyat aman dan damai. Patutlah lari macam kilat.